Oke, selanjutnya langkah pihak sekolah seperti apa, Pak? Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, kronologisnya, Pak. Seperti saya baru kurang tahu, tadi kan saya ada di sekolah, saya baru di dinas kan. Saya hanya telepon gurunya, yang kelas 1 itu guru saya. Nah, jadi tadi gimana ceritanya? Saya pun tidak tahu ceritanya, dari siang ini saya tahu. Pak Najib telepon kan. Nah, gitu ya. Guru kelas berapa, Pak? Saya di sekolah, ya? Guru bahasa Inggris. Honor. Namanya, Pak? Musdalifah. Musdalifah. Pak, memang penghapusnya memang penghapus petak ya, Pak? Kurang tahu, ya? Kata penghapusnya kayu. Memang di ada sekolah, plastik, ada kayu. Ada plastik pakai. Ada yang untuk whiteboard kan, untuk whiteboard kan yang plastik tuh yang biru. Di sekolah kita masih menggunakan papan tulis pakai kapur, Pak. Ada papan tulis yang lama pakai. Ada yang udah semua sih kayaknya. Okay. Pak, sebelumnya pernah ada kejadian yang sama enggak? Kalau menyangkut guru ini, Pak. Sebelumnya enggak pernah ada kejadian yang sama atau enggak? Enggak pernah. Ini baru pertama kali. Pak, terkait nah, tindak lanjut terkait masalah ini. Dari pihak sekolah, Pak, bagaimana, Pak? Nanti kita tindakan yang lain. Saya ke dinasnya kan dari dinas pendidikan. Terus terhadap guru itu, Pak? Di rapat nanti saya ketemu gurunya. Belum ada belum pernah ketemu. Belum. Jadi atas nama pihak sekolah minta maaf enggak, Pak? Nah, tetaplah kita minta maaf kalau atas nama guru. Atas nama guru, atas nama sekolah. Lakukan guru kita kan. Tetap kita minta maaf sama orang tuanya kan. Jadi, pasca kejadian ini Bapak menekankan kepada guru seperti apa, Pak, dalam memberikan pengajaran, Pak? Jadi kita mau apa namanya? Hati-hati dalam hal kita enggak sengaja tahu-tahu kena orang kan. Jadi tidak usahlah pakai kerasan atau apa ini ya kan seperti itu, Pak. Ya. Oke, nama Bapak siapa, Pak? Daniel kepala sekolah SD 45.